sirkuit padahal itu seperti apa? Ya, modusnya. Ini dugaan, kuat dugaan, karena kan periode waktunya ya, berdasarkan pengungkapannya kan tanggal 17. 17 September. Sedangkan MotoGP atau agenda internasional itu di tanggal 27. Ya kan? Nah, maka rentang waktu ini menjadi kemungkinan peredaran itu muncul masifnya karena ditengarai banyaknya penonton, ya kan itu bisa saja terjadi. Yang MR ya Pak Dir? Ya, betul. Yang ya. MR sendiri? Artinya MR ini motor itu tidak dipakai Pak Dir atau seperti apa? Ya, memang pada saat ketika dia ketemu dengan penerimanya, dia hanya disuruh menyerahkan termasuk dengan BPKB-nya, dengan kuncinya, itu diserahkan kepada penerimanya. Artinya nggak dipakai motor ini? Nggak nyala? Nggak nyala maksudnya? Nyala. Oh, bisa dikendarai waktu itu? Bisa, kan begitu turun dari jasa pengiriman, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukanlah di bagian cover bodinya tadi, kanan dan kiri, ada narkotika jenis sabu maupun ekstasinya. Artinya sedang dikendarai motor itu? Oh tidak, begitu dia diturunkan, ekspedisi, kemudian diserahkan kepada tersangka MR, seketika atau sesaat kemudian dilakukan penangkapan. Jadi belum sempat dikendarainya, tapi posisi kendaraan ini dalam keadaan kondisi baik, artinya bisa dikendarai. Penerimanya sendiri ikut ditahan apa gimana? Ya, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa modus, ya modus peredaran narkotika ini ada sistem ranjau, jaringan dan distribusinya terputus, ya. Itu kesulitan dalam pengungkapan narkotika diantaranya seperti itu.